Ulama ngopeni iman. Kenapa ngopeni iman? Karena dari iman itu cukule al akhlakul kari. Catat, iman menelurkan akhlak. Mulane anak kitab arane apa? Syu'abul iman. Anak kitab arane syu'abul iman apa? Cabang-cabang iman. Pitu-pitu. Jadi iman itu bisa mengeluarkan 77 perilaku. Sabar, qanaah, ridho, tawakal, syukur, anda pasur ngerasa salah, tobat, akur, rukun, mesem, senyum. Itu namanya akhlakul karimah sing tumbuhe saking iman. Akhlak ini anak birang-birang, anak global, anak parsial, anak global umum, aneh khusus. Khusus apa? Akhlak karo mbok, akhlak karo bapak, akhlak karo tangga, karo suami, karo istri, karo mertua, karo besan, karo adik, karo kakak. Ini punya etika, namanya parsial. Ana maning akhlak global, akhlak bagaimana dengan manusia. NU di sini berperan. Wis tok ngomong, paham, syukur. Dipaham padumangan baik tulis. Bagaimana NU terhadap manusia, terutama bangsa Indonesia mengenai waktu Kiai Hasyim rahimahullah. Mbah Hasyim Asy'ari gawe NU durungana gambar tahun 26. Gambar durungana ngundang Kiai Enom arane Kiai Ridwan Surabaya. Kiai Ridwan nggih gawe gambar ya kanggo NU nggih. Terserah oli apa, sampean oli apa, gambarnya apa, gambarnya apa-apa, dia gak beringan oli ya. Metu, puyeng. Tahun 60 pak, bayangkan internet belum ada, Google belum ada, gambarnya apa, keder. Ya Allah, tapi yang santri bengen, ada santri bengen ku pak, kapan dikokon kiai ku, bisa ya enggi, beli bisa ya. Serok santri zaman kita teka maning kiai ongkosnya pundi ndasira wae. Puyeng dadi Kiai Ridwan bengi tahajud jalu karo Allah. Gusti kula kudu kokon guru kon gawe gambar elu pun apa Gusti rong bengi. Bengi ketiga marani Sunan Ngampel ziarah kubur arane tawasul. Tawasul apa? Jaluk ning Gusti Allah melalui karomate para wali. Kapan wali duwe keramat, kapan nabi duwe mukjizat. Kita kudu percaya anak karoma. Keramat iku ananing Qur'ane. Kapan beli ngandel keramat berarti beli ngandel Quran. Jenggot kur beli jenggot. Cingkrang Wahabi beli ngandel keramat. Mulane tujuan utama program Wahabi adalah membumi ratakan kuburan Kanjeng Nabi. Kuburan Kanjeng Nabi pengen dibongkar ajana kuburan Kanjeng Nabi. Apa sih bid'ah musyrik ziarah kubur? Mulanya pidato ini dibuat ziarah kubur kafir murtad dia, supaya ada apa, ada pada ziarah kubur ini Kanjeng tujuannya. Awas publi kan gak bisa kan kau jadi cingkrang kan, supaya cingkrangnya aja mancing gampang umay sampai ditempel gambar NU. Wedi kan ini gambar NU balik maning balik maning mandi mau Kiai Ridwan kah? Ih jari gaya. Kiai Ridwan ning Sunan Ngampel sembahyang dikir maca Quran wiridan. Gusti kula jaluk kelayan keramate Sunan Ngampel. Punapa Gusti gambar NU terus? Di atas jam 12 jam 1 manak enang delung jagat ning langit gambar jagat mundurung anak tambangnya durung anak bintangnya gambar jagat. Ditinggal wiridan masih ana, ditinggal sholat masih ana, ditinggal maca Quran masih ana, sampai fajar
bareng fajar hilang gambare. Toli sholat jamaah esuk soan ning Mbah Hasyim. Sampun Mbah, sampun. Kenapa gambare ya kirangan salah, kirangan bener. Sawungi kula ningali gambar jagat. Gambar jagat nggih, alhamdulillah. NU gambar jagat berarti NU kudu ngayomi wong se jauh kabeh, kudu ngayomi wong se apapun agamanya, apapun etnisnya, agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, kudu diayomi oleh NU sebagai warga negara lu ya, bukan masalah warga neraka dudu. Apapun etniknya, apa bae kudu ditulungi, kudu diayomi. Contoh Jawa, Madura, Batak, Dayak, Ambon, Arab, Cina, Ahok, kita lindungi sebagai warga negara. Arane ge gambare jaga. Paham betul kula ngomong? Paham beli? Nah, inilah perilaku yang baik, akhlak global arane. Jadi mari kita bersama-sama berkata.